kita akan mulakan kelas kejap lagi. Sebelum kita mulakan kelas, baca doa dulu. Bismillah. Okay. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, nampak tak? Jelas ke? Ustazah punya slide? Okay, sekarang ni untuk topik kita pada hari ini. Jelas, okay, bagus. Okay, topik untuk kita pada pagi ini adalah pusat transit, kategori topiknya kata nama am. Jadi Ustazah nak minta sesiapa yang ada buku, ni ada buku ni, ada buku ni, sila buka muka surat 6. Muka surat 6 eh. Okay, sebelum kita mulakan kelas, saya nak bagi tahulah antara peraturan yang perlu awak patuhi, peraturan semasa kelas. Okey, jelas tak yang saya tunjuk tu? Okey. Yang pertama adalah hadir 5 minit awal sebelum kelas online bermula. Maksudnya yang pertama yang ni, bila awak nak mulakan kelas yang pertama tu, awak kena ada dalam Google Meet 5 awal sebelum kelas online bermula. Okey, yang kedua, dilarang menulis perkataan yang tiada kaitan dengan pembelajaran. Okey, tadi saya tengok ada yang awak tulis dekat chat, betul tak? Okey, yang ni dimaafkan sebab masa tu ustazah tak ada. Tapi kalau ustazah ada dalam kelas atau ustaz ada dalam kelas, awak jangan main chat kecuali hanya untuk bertanyakan soalan sahaja. Okey, boleh faham? Boleh semua? Okey, yang kedua. Yang seterusnya, itu yang ketiga. Dilarang berbual dengan rakan semasa kelas online berjalan. Okey. Yang keempat, tutup mic, mikrofon. Buka apabila guru meminta respon atau ada perkataan atau pertanyaan. Okey, yang terakhir adalah dilarang melakukan kerja lain dan fokus terhadap perkongsian guru. Boleh semua? Boleh tak awak buat 5 yang saya sebutkan tadi? Boleh tak? Takif. Takif. Munsif. Munsif je main eh. Baru je 2 minit tadi Ustazah bagi tahu. Okey. Munsif jangan main chat. Okey, sekarang ni bila awak dah faham peraturan ni, Ustazah harap awak tak ulangi lagi kesilapan yang telah awak buat tadi eh. Okey, kita akan masuk kepada objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini adalah memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Okey, apa maksud memahami? Boleh siapa-siapa respon dengan pertanyaan Ustazah? Memahami itu apa? Danish ke? Boleh buka mic bagi tahu Ustazah? Apa maksud memahami? Memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Okey, memahami senang cerita adalah awak faham. Contohnya kalau ustazah bagi arahan, sila keluarkan buku teks tadi kan, ustazah ada bagi arahan kan. Maksudnya awak faham dengan arahan ustazah dan awak keluarkan buku teks dan muka surat 5. Boleh? Okey. Munsif eh, mic rosak. Tak apa Munsif, nanti kalau pertanyaan awak boleh contact je dekat chat ni. Okey, yang seterusnya. Okey. Apa itu kata nama?
Ni kata nama awak dah pernah belajar, dah pernah apa? Dah pernah belajar kan untuk tahun 4. Betul tak? Okey. Untuk yang tahun 4, kategori apa yang awak dah belajar? Hidup ke bukan hidup? Kedua-dua dah belajar. Ingat lagi tak? Oh, recall balik apa ya? Tahun 4 topik, pernah dengar tak? Pernah ingat? Dua-dua. Okey, masa tahun 4, siapa yang jawab bahasa Melayu? Oh, Ustazah Akilah. Okey. Ustazah Akilah. Okey, bagus. Untuk yang kata nama am ni, sebenarnya awak dah belajar masa kata 4. Darjah 4 kata 4. Okey, masa darjah 4. Cuma untuk darjah 5 ni, kita akan ulang balik topik yang sama. Cuma ada perincian sedikit lah daripada topik yang terdahulu. Okey, kalau awak tengok kat sini, maksud kata nama am. Okay, kata nama am sendiri bermaksud kata yang merujuk kepada sesuatu yang bernyawa seperti manusia, haiwan, tumbuhan dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tempat, benda dan apa-apa saja secara umum. Okay, kata nama am ni ditulis dengan huruf kecil kecuali di permulaan ayat. Okay. Setakat ni awak faham tak dia punya definisi atau penjelasan tentang kata nama am? Jelas? Okay, kalau jelas alhamdulillah. Yang lain jelas ke? Takif? Jelas Takif? Jelas. Jelas. Ada pertanyaan? Okay, alhamdulillah. Kalau jelas ada pertanyaan ke? Sebelum Ustazah pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, semua jelas. Bagus. Okay, Ustazah akan pergi ke slide yang seterusnya. Tadi Ustazah ada bagi tahu dekat definisi kata nama. Dia di kata nama ni ada kelas-kelas dia kan? Okay. Untuk kelas tu, awak boleh tengok pada paparan skrin. Untuk kelas, Ustazah dah mengkelaskan golongan kata nama am tu kepada dua. Okay, yang pertama adalah kata nama am benda hidup. Yang yang pertama kata nama am benda hidup dan yang kedua adalah kata nama am bukan hidup. Okay, siapa boleh bagi tahu Ustazah? Kata nama am benda hidup. Dekat sekeliling awak sekarang ni, apa yang benda hidup? Takif, apa yang benda hidup dekat sekeliling awak sekarang? Okay, manusia. Contoh? Contoh? Manusia contoh dia apa? Siapa? Mak ayah awak ada? Tapi? Contoh dia mak ayah awak lah kalau manusia. Okay. Yang lain? Ada kucing tak? Hari tu siapa? Ayam, betul. Dinis Ujang. Ayam. Kalau awak ada halaman, rumah awak ada halaman dan kalau dekat kampung biasanya orang kampung akan pelihara ayam, betul tak? Okey, ayam itu adalah golongan kata nama am benda hidup. Okey, siapa pelihara kucing? Ada? Ada tak? Ada siapa pelihara kucing? Tak ada? Okay. Kalau kucing pun termasuk dalam benda yang hidup. Oh, kura-kura. Musif ada kura-kura. Okay, kura-kura tergolong juga dalam kata benda, kata nama am benda hidup sebab dia bernyawa. Apa-apa sahaja benda yang bernyawa akan tergolong dalam kata nama am benda hidup. Okay. Kalau pada Ustazah punya slide, Ustazah meletakkan contoh seperti ayam, kucing, lembu, petani, polis dengan guru. Okay, Ustazah nak tanya, siapa ada kampung halaman? Yang ada sawah padi? Yang ada sawah padi ke? Atau kampung halaman yang awak rasa pagi-pagi
Ah, siapa? Ada rebak ayam. Ah, kalau rebak ayam tu, dia apa? Peternak ke petani dipanggil? Peternak. Ya, betul. Peternak. Okey, peternak termasuk dalam golongan kata nama am, benda hidup. Tapi bawah golongan kata nama manusia lah. Okey, peternak. Kalau petani, ada siapa-siapa? Datuk ke nenek ke, pakcik ke, makcik ke yang awak kenal? Tak ada. Kak awak pernah jumpa tak petani yang berada di sawah? Pernah tengok? Tak pernah? Pernah. Takif ada kapal halaman? Dekat mana? Ustazah pun daripada Kelantan. Tapi Ustazah tak ada sawah padi lah. Ustazah ada kelapa sawit. Kelapa sawit. Okay, maksudnya? Ya, yeah, Ustazah orang Kelantan. Okay. Kampung? Oh Allah, set kita. Kelantan set kita. Okay. Maksudnya? Oh, sama. Mesti pun sama. Kampung Halame. Okey, maksudnya dekat kampung Ustazah tu ada pengusaha ladang. Okey, pengusaha ladang tu dipanggil pengusaha ladang sebab dia menanam pokok kelapa sawit. Okey, macam Takif tadi. Takif ni yang peternak tu. Ke Ujang. Takif kan? Okey, Takif. Takif dekat kampung rumah Takif ada ayam. Jadi kat situ mestilah ada peternak. Okey. Untuk yang polis. Okey, apa tugasan polis? Ya, betul, tangkap orang. Lagi? Menjaga keselamatan, betul tak? Okay, kalau waktu sekarang COVID, okay, apa tugasan polis? Okay, sama juga menjaga keselamatan seperti mengadakan rondaan di setiap kawasan, kan, betul tak? Supaya kawasan itu terjamin dari berlakunya masalah atau penyebaran COVID lah yang berlaku di antara penduduk kepada penduduk. Okey. Sekarang ni untuk yang bila awak dah dapat contoh kata nama am. Okey, ayat contoh. Okey, ayat contoh ni adalah ayat yang Ustazah bina berdasarkan kata nama am yang Ustazah berikan. Okey, contoh perkataan guru. Okey, perkataan guru. Ustazah telah bina ayat dua, tapi yang salah satunya adalah daripada perkataan guru lah. Okey, Ustazah baca ya. Kak Lina bertugas sebagai guru di SK Taman Hijau. Okey, ini adalah kata nama am. Ustazah dah highlightkan dekat situ. Ustazah dah tebalkan hurufnya yang berwarna hitam tu perkataan guru. Okey, awak kena perhatikan betul-betul sebab nanti awak akan ada tugasan macam ni. Boleh? Jadi awak kena faham. Kalau tak faham, boleh tanya Ustazah. Okey, yang kedua adalah bunga mawar. Okey, bunga mawar ada berapa jenis? Siapa tahu? Oh, mesti sekat-sekat. Ustazah minta maaf. Mungkin internet kot. Lain internet. Okey, bunga mawar. Okey, pernah tengok bunga mawar? Pernah. Okey. Bunga mawar yang selalu awak jumpa warna apa? Mawar tu dia bunga yang berkembang. Dia macam warna merah selalunya. Warna merah, kuning dengan putih. Merah, kuning, putih. Yes. Merah, kuning, putih tu adalah bunga mawar. Selalunya yang kita jumpa adalah warna merah atau kuning. Putih jarang-jarang lah.
Kecuali kalau kalau pergi ke luar negara, bunga tu ada akan ada. Okey. Okey, setakat ni faham untuk kata nama am benda hidup? Okey, faham. Kalau faham, alhamdulillah. Kita akan pergi pada bawah dia, kata nama am bukan hidup. Okey, kata nama am bukan hidup. Try awak perhatikan di sekeliling tempat awak sekarang. Kalau dalam bilik dan bilik lah. Kalau luar-luar lah. Okey, apa contoh perkataan kata nama am bukan hidup dekat sekeliling awak? Boleh sebutkan tak? Apa yang ada? Kata nama am bukan hidup yang ada dekat sekeliling awak sekarang. Ya, betul, meja. Lagi? Ha, apa takif tak? Oh, pintu. Okey. Pintu lagi? Gelas. Okey, lagi? Gelas. Okey. Meja, kertas. Okey, betul. Lagi? Okey, cawan. Lagi? Okey, botol air. Betul. Lagi? Okey, betul. Pensel. Okey, pensel. Atau apa-apa saja benda yang tidak bernyawa. Seperti kipas, langsir. Kalau ada, apa panggil? Bingkai gambar pun termasuk. Sebab yang tu bukan hidup. Yang tidak bernyawa. Okey, kalau berdasarkan nota yang Ustazah bagi, Ustazah senaraikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 golongan kata, 6 perkataan yang tergolong dalam kata nama am bukan hidup. Okey, yang pertama adalah meja, buku, kayu, masjid, sekolah dan klinik. Okey, kalau berdasarkan ayat ayat contoh yang Ustazah beri tu, Ustazah pilih 2 perkataan untuk dijadikan ayat. Yang pertama adalah masjid dan meja. Okey, Ustazah baca dulu untuk ayat contoh perkataan masjid. Mereka sekeluarga berhenti solat di masjid kampung itu. Okey, yang kedua adalah perkataan meja. Ibu membeli meja menulis untuk abang di kedai perabot. Okey, setakat ni untuk yang slide ini awak faham semua? Faham tak? Okey, kalau faham, alhamdulillah, Ustazah akan pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, ini adalah aktiviti murid. Jadi, awak perlu ada kertas dan pensel untuk menulis. Semua dah bersedia dengan kertas dan pensel? Kalau tak ada kertas, boleh buku. Ya? Yeah? Yang tulis dalam bentuk, pasti yang bentuk. Ya, terima kasih Takif. Kejap ya, saya dah betulkan. Bentuk eh. Sekejap, saya dah cuba. Saya tak boleh betulkan di sini lah. Nanti awak tambah N tau bentuk. Ejaan yang sebetulnya bentuk. Saya attach kat dekat komen. Okay, ini adalah perkataan arahan yang salah tu. Saya betulkan. Senaraikan kata nama am dalam bentuk. Okay, Ustazah tertinggal N. Kotak. Okey, ini adalah arahan yang kedua. Senaraikan kata nama am dalam bentuk kotak. Okey. Jadi awak betulkan arahan Ustazah, tambah huruf N dalam perkataan bentuk tu. Boleh? Okey, untuk latihan ni. Betulkan. Tambah huruf N je. Sebab Ustazah tak dapat nak betulkan dalam slide ni. Ustazah dah betulkan. Saya bagi arahan yang baru dalam check, ruangan check. Okey, Ustazah bagi masa 10 minit untuk awak salin arahan aktiviti murid.
Ah, salin semua yang 1 2 3 ni. Salin arahan sahaja. Ya. Yeah. Oh, saya tak nampak buka. Ah, boleh, boleh. Boleh je. Asalkan ada kertas atau buku untuk awak tulis. Takif. Salin dulu arahan. Salin arahan untuk soalan dulu. Nanti kita akan cuba buat sama-sama. Dah siap dah? Yang lain? Ah. Ya, betul. Arahan aktiviti murid. Awak salin je arahan tu. Sebab nanti kita akan buat sama-sama. Danish? Ha, tulis. Tulis arahan sahaja. Aktiviti murid nombor 1, 2 dan 3. Ha. Okey, Takif. Sekarang ni Ustazah minta semua pelajar untuk menyalin arahan dekat aktiviti murid daripada nombor 1, 2 hingga nombor 3. Jadi awak salin sahaja arahan tu. Sebab nanti dekat slide seterusnya kita akan buat satu persatu. Boleh? Okey, alhamdulillah. Okey. Takif dah siap ke? Belum. Okey, salin sekarang Takif. Kita akan buat sama-sama sekejap lagi. Okey, dah siap semua? Okey, Ustazah akan pergi kepada slide yang seterusnya. Belum? Okey. Siapa yang belum tu? Ujang eh? Okey. Buat dulu Danish. Kita akan pergi sama-sama slow-slow. Zazah bagi masa 2 minit untuk awak salin ya. Ah, ya betul. Salin 1, 2, 3. Arahan sahaja. Salin arahan sahaja.
Dah? Sakif? Monsif? Tak jelas kan? Bawa pinkan skrin yang Ustazah tengah present tu. Pinkan skrin Ustazah yang Ustazah presenting tu supaya lagi besar. Tak boleh eh? Okay, Ustazah faham. Tak apa. Take it slow. Ustazah bagi masa 2 minit lagi ya. Okay, dah semua. Darwisha dah siap? Belum? Okay. Okay. Arahan ni Ustazah tulis siap-siap dekat sini. Yang siapa yang belum salin tu boleh salin dekat chat eh. Saya baca chat. Okay, siapa yang line dia slow boleh tengok pada ruangan chat. Ini adalah aktiviti awak. Selarangkan kata namaan dalam bentuk. Darwisha boleh tengok dekat ruangan chat arahan dia kalau dekat skrin Ustazah tak berapa jelas. Dah boleh? Okay. Okay, 3 arahan. Ustazah akan pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, kalau ada buku teks, awak buka muka surat 6. Untuk kita baca sama-sama teks. Pusat transit. Okay, tajuknya adalah pusat transit.
Okey, jadi hari ini adalah golongan hari ini kita akan belajar tata bahasa lah untuk yang kata nama am. Jadi Ustazah Basya, untuk yang teks ni, jawatan kuasa Taman Sri Damai telah membuka operasi pusat transit untuk anak-anak penghuni taman. Okey. Pusat transit anakku sayang. Okey, ini adalah nama pusat transit yang diwujudkan oleh penduduk taman. Okey. Taman Sri Damai. Lokasinya adalah di Taman Sri Damai. Okey. Pusat jagaan sementara bagi kanak-kanak berumur 6 tahun hingga 12 tahun. Ini adalah peranan pusat transit tersebutlah. Okey, yang kedua adalah penyediaan perkhidmatan pengangkutan untuk mengambil murid dari sekolah, pusat transit dan menghantar murid ke sekolah semula bagi aktiviti kokurikulum. Jadi perkhidmatan pengangkutan untuk mengambil murid dari sekolah, pusat transit dan menghantar murid ke sekolah pun diadakanlah oleh pusat transit Taman Sri Damai. Okay, selain itu juga program komuniti prihatin ini membantu ibu bapa yang bekerja untuk mengurus anak selepas sesi persekolahan. Okay, ini adalah antara objektif penubuhan pusat transit anakku sayang Taman Sri Damai. Okay, kalau awak perhatikan pada gambar yang pertama, ada sebuah van dan kanak-kanak sedang menaiki van kan? Okay. Dia telah membina ayat daripada kata nama am. Okey. Untuk ayat yang pertama, Sofia menaiki van sekolah ke pusat transit. Okey, watak yang diberikan adalah bernama Sofia. Sofia menaiki van sekolah ke pusat transit. Okey, yang kedua, gambar kedua. Sofia dan rakan-rakan tiba di pusat transit mereka, disambut oleh penjaga pusat transit. Okey. Seterusnya, setelah mandi dan menukar pakaian, Sofia dan rakan-rakan makan tengah hari. Pemandu van, yang ini nombor 4, pemandu van sekolah menghantar Sofia dan rakan-rakan ke sekolah untuk aktiviti kokurikulum. Okey. Jadi aktiviti menyeraikan kata nama berdasarkan teks dan gambar dengan menggunakan petak pokok. Okey, petak pokok. Macam mana awak nak membina petak pokok ni? Sebelum tu, yang pertama yang awak perlu buat adalah baca balik teks yang yang ada dalam buku teks awak tu lah. Baca. Dan awak gariskan perkataan kata nama am dan lepas tu bina ayat. Boleh? Jelas tak arahan Ustazah? Okey. Ustazah nak tanya. Dalam ayat jawatan kuasa Taman Sri Damai telah membuka operasi pusat transit untuk anak-anak penghuni taman. Yang mana satu kata nama am? Yang ada. Ada berapa kata nama am dekat ayat tu? Boleh senaraikan tak? Untuk Ustazah? Danish? Darwisha? Takif. Siapa boleh kena pasti kata nama am dekat perkataan atau ayat jawatankuasa sampai penghuni taman ni? Yang mana satu kata nama am? Jumpa tak? Okay, saya bagi contoh eh. Dekat jawatan kuasa Taman Seri Damai sampai perkataan penghuni taman ni. Okey, Ustazah bagi satu je contoh untuk kata namaan yang ada. Okey, kata namaan dia adalah pusat transit.
Ini yang Ustazah jumpa. Kata nama am. Ustaz Fancik. Tak ada lagi tak? Tak orang rasa ada dalam slide yang Ustazah bagi. Kalau ada buku, awak boleh gariskan dekat pusat transit tu, bawah dia awak boleh gariskan. Ataupun awak buat sticky note, ya. Yeah. Tulis dekat dalam buku awak. Sebab tadi Ustazah ada aktiviti senaraikan kan, kata nama am. Awak tulis jawapan dia dekat bawah arahan tu. Atau buat berasingan pun tak apa. Jawapan dia kata nama am. Okey, yang kedua. Yang kedua kata nama am yang ada pada perkataan jawatan kuasa sampai penghuni taman. Ada lagi tak? Perkataan peng Penghuni taman. Okey. Kenapa Ustazah mengatakan penghuni taman ini adalah kata nama am? Sebab dia tak mengkhususkan kata nama khas. Kalau kata nama khas, dia akan meletakkan perkataan penuh seperti penghuni taman Seri Damai. Okey. Kalau dia meletakkan perkataan penghuni taman Seri Damai, baru perkataan penghuni Taman Seri Damai itu secara automatik menjadi kata nama khas. Boleh? Jelas tak penjelasan Ustazah? Okey. Seterusnya. Okey. Seterusnya. Kita akan pergi ke pada kotak yang berwarna kuning. Okey. Kotak berwarna kuning, pusat transit anakku sayang. Taman Seri Damai, poin yang pertama. Pusat jagaan sementara bagi kanak-kanak berumur 6 tahun hingga 12 tahun. Okey, Ustazah lupa. Ustazah nak tanya. Penghuni taman dengan pusat transit tadi itu tergolong daripada golongan kata nama am, bukan hidup ke hidup? Yang mana satu? Hidup? Awak pasti hidup? Ya, betul tak? Hidup. Jadi yang itu adalah golongan kata nama am, bukan hidup. Okey. Jadi awak buat, kalau boleh awak buat dalam bentuk apa panggil? Kotak. Tulis sebelah ni kata nama am bukan hidup. Sebelah ni kata nama am hidup. Sebab nanti akan ada contoh kata nama am hidup pada kotak yang berwarna kuning. Okey, untuk yang poin pertama tadi yang Ustazah baca. Pusat jagaan sementara bagi kanak-kanak berumur 6 tahun hingga 12 tahun kan? Okey, dekat situ ada kata nama am. Okey, yang ni kata nama am hidup. Benda hidup. Okey, yang pertama yang Ustazah jumpa adalah kanak-kanak. Tetap. Kata nama am, benda hidup. Yang pertama adalah kanak-kanak. Minta maaf kesalahan ejaan situ. Okey. Kanak-kanak. Pusat jagaan sementara bagi kanak-kanak berumur 6 tahun hingga 12 tahun. Okey. Yang seterusnya. Poin yang kedua. Penyediaan perkhidmatan pengangkutan untuk mengambil murid dari sekolah, pusat transit dan menghantar murid ke sekolah semula
bagi aktiviti co-curriculum. Okey, Munsif. Okey, Ketu. Munsif, okey, Ketu. Okey, yang seterusnya untuk yang perenggan kedua, dia ada dua golongan kata. Iaitu yang pertama adalah kata nama. Am bukan hidup. Saya senaraikan dulu untuk kata nama am bukan hidup pada poin yang kedua, iaitu penyediaan perkhidmatan itu. Okey, yang ada adalah pengangkutan. Pengangkutan. Okey, pengangkutan. Okey, lagi apa? Sekolah. Ini adalah dua perkataan yang berada pada poin yang kedua. Seterusnya, kata nama am hidup. Kata nama am hidup. Okey, kata nama am hidup yang terdapat pada poin yang kedua adalah murid. Okey. Kenapa Ustazah meletakkan kata nama am hidup, kata nama am meletakkan murid dalam golongan kata nama am hidup? Kerana murid ini ada nyawa, kan? Betul tak? Dia bernyawa. Jadi dalam golongan manusia. Manusia kan tergolong dari kata nama am hidup. Jadi murid ini adalah kata nama am hidup. Okey, jelas semua? Itu Ustazah laju sangat untuk poin yang kedua. Boleh semua? Okey, tak ada respon pun? Tak faham ke? Okey, yang ketiga. Ketiga Ustazah nak Danish Ujang. Okey, apa yang awak nampak dekat poin yang ketiga tu? Ada apa? Kata nama am bukan hidup ke atau kata nama am hidup? Boleh bagi tahu Ustazah tak? Kata nama am hidup pada perkataan apa? Rakan-rakan. Ya, betul. Tapi betul lah tu. Rakan-rakan dan Sofia. Tapi yang Ustazah nak minta awak kena pasti pada kotak yang berwarna kuning. Kotak berwarna kuning, poin yang ketiga, yang bawah sekali. Yang perkataan pusat komuniti prihatin ini membantu ibu bapa yang bekerja untuk mengurus anak selepas sesi persekolahan. Okey, ada kata nama am apa dalam tu? Kata nama am? Kalau kata nama am hidup, yang mana? Perkataan apa? Ya, betul. Ibu. Ibu bapa. Kalau ibu bapa ada juga perkataan dia adalah anak. Ibu bapa dan anak. Okey, kalau yang bukan hidup adalah ada tak? Persekolahan. Yang tu kalau bukan hidup, dia merujuk kepada tempat. Tempat atau sesuatu yang tak bernyawa. Seperti meja, benda yang awak nampak. Ada tak kata kata nama am bukan hidup dalam poin yang ketiga? Tak ada kan? Okey, tak ada. Bagus. Okey. Terima kasih Danish. Okey, sekarang ni Darwisha. Darwisha, Ustazah nak awak kena pasti
Untuk nombor satu yang berwarna pink tu, kolom yang berwarna pink, ada kata nama am apa dalam tu? Darisha? Jelas tak suara Ustazah? Dia keluar? Sekejap, Ustazah check. Okay, Monsif lah. Monsif komen dekat ni. Ruangan komen apa yang ada dekat kotak yang berwarna pink. Yang nombor satu itu. Kata nama am hidup ke bukan hidup? Monsif? Monsif senaraikan. Mustafa okey ke tu? Masih dengan Ustazah lagi ke semua? Takif? Okey, Mustafa cakap kereta. Van. Kereta tak ada tapi van adalah. Okey. Lagi? Kalau yang benda hidup? Benda hidup? Okay, benda hidup. Senang untuk yang benda hidup adalah manusia. Nama dia Sofia. Okay, seterusnya. Pada gambar yang warna pink juga yang nombor dua itu. Perkataan benda hidup. Kata nama am. Benda hidup. Okay. Yang ada adalah rakan, rakan dan Sofia. Okey, kata nama yang penjaga, penjaga pusat transit. Ni ada kata nama am juga, penjaga pusat transit, sebab dia merujuk kepada manusia. Okey, kita pergi kepada kotak yang ketiga. Setelah mandi dan menukar pakaian, Sofia dan rakan-rakan makan tengah hari. Okey. Ada tak kata nama am? Okay, kata nama am bukan hidup. Pada ayat yang ketiga dalam kotak berwarna pink adalah ada kan? Boleh senaraikan tak Takif? Munsif? Apa perkataan kata nama am bukan hidup? Okey, senaraikan. Saya rasa ada satu sahaja dekat situ. Boleh sebutkan dekat ruangan komen. Ya betul, sekolah lagi. Satu lagi.
Van. Kalau yang nombor tiga tu? Dekat item yang nombor tiga. Item nombor tiga adalah pakaian. Okay. Pakaian. Untuk yang nombor empat, pemandu van. Okay, pemandu van adalah kata nama am. Bukan hidup. Okay. Kata nama an hidup. Okay. Pemandu van. Okay, ini adalah kata nama am hidup lah untuk yang nombor empat. Rakan-rakan juga. Okay, rakan. 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 Adalah jawapan bagi kotak nombor empat. Okay, setakat ni awak faham? Untuk tugasan kita, saya bagi penerangan. Okay, kalau faham, alhamdulillah. Okay, sekarang ni, siapa nak quiz? Siapa nak main quiz? Saya. Okay, saya akan pergi kepada quiz minda. Saya nak awak teka sahaja. Okay, berdasarkan gambar yang Ustazah pamerkan ini, okay, awak letakkan perkataan dalam kolom yang Ustazah kosongkan tu. Okay, untuk yang pertama, ni kuis minda eh. Tadi Ustazah dah terangkan tentang kata nama am yang ada golongannya kata nama am hidup dan kata nama am bukan hidup, betul tak? Okay, jadi Ustazah sekarang ni nak menguji minda awak. Ingat ke tak apa yang Ustazah terangkan tadi? Jadi yang pertama, nombor satu, kosong. Yang comel itu dipelihara oleh kakak Amnah. Kucing yang comel itu dipelihara oleh kakak Amnah. Ya, betul. Syabas. Yes. Kucing. Yeah. Jadi, kucing. Sebab ada gambar, betul tak? Senang je. Kalau senang, nombor dua pula. Nombor dua. Abang mendapat pendidikan di kosong berdekatan kampung. Okey, itu gambar apa? Abang mendapat pendidikan di kolam berdekatan kampung. Ya, betul. 10 poin untuk Kak Takif. Sekolah. Senang kan? Abang mendapat pendidikan di sekolah berdekatan kampung. Okey, untuk nombor tiga pula. Kosong yang ditanam ibu berbunga lebat. Ya, betul. Bunga. Bunga yang ditanam ibu berbunga lebat. Okey, 10 poin untuk Munsif. Okey, sekarang ni Ustazah akan pergi kepada. Tadi Ustazah dah sebut. Takif. Ya, maksudnya sebab Takif dah dapat jawab dua, betul tak? Jadi, kan 10-10, 20 lah markah. Macam tu. Munsif baru satu, jadi 10 markah. Okay, untuk yang seterusnya. Nombor empat. Yang ni dua jawapan eh. Kalau dua jawapan, kita bagi 20. Nombor empat, kosong dan kosong itu disusun oleh Alia semasa tamat waktu pembelajaran. Okey. Apa yang disusun dia? Yang disusun oleh Alia. Ya, betul. 20 poin untuk Takif. Ha? 40 lah. Kan 20-20, 40. Yes. Maksudnya yang nombor empat itu adalah meja dan kerusi itu disusun oleh Alia setelah tamat waktu pembelajaran.
Okey, yang seterusnya nombor 5. Ibu telah menghadiahi abang seutas apa? Berwarna hitam. Jam tangan. Okey, betul Munsif. Lagi 10 poin. Jadi 20 poin. 40 berbalas 20 eh sekarang. Okey, seterusnya. Ya. Ya, betul. Akhirnya Danish Hujan. Awal. Okey. Ayam. Mungkin lambat dah dapat kat Danish lah. Sekarang ni yang mendahului adalah Takif. Okey. Tepuk tangan untuk Takif sebab menjuarai. 40 berbalas 20 berbalas 10. Okey. Jadi maksudnya awak fahamlah kan apa yang Ustazah telah ajarkan tadi. Okey. Jadi kuis minda tamat. Ustazah ucapkan tahniah dan syabas untuk murid yang berjaya menjawab semua soalan. Betul. Yes. Ya, yes, saya. Ustazah, kenapa dia dekat chat sebab mic dia rosak. Ya, yeah. Mic rosak. Tadi Munsif dah bagi tahu Ustazah. Okey, comel tak? Mana? Ikon Ustazah. Wah, mungkin dia punya ni lah kot. Dia punya laptop problem. Okay. Jadi kita ada lagi seminit untuk menghabiskan kita punya kelas. Okay, kalau ada pertanyaan ke untuk yang subjek dan topik yang Ustazah telah ajarkan? Ada pertanyaan? Cakap ni okay semua? Okay, insyaAllah. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan, nanti awak boleh tanya Ustazah dekat Google Classroom atau dekat WhatsApp lah. Awak ada nombor telefon Ustazah kan? Okay. Kalau semua faham, Alhamdulillah. Dan Ustazah harap apa yang Ustazah ajarkan tadi, awak dapat ingat. Dan kalau ada nota, baca balik nota. Tiba-tiba Vivo. Okay, baca balik nota dan buat ulang kaji lah dekat rumah. Okay, jadi kita akan jumpa pada hari Isnin pula. Sebab esok Ustazah tak ada dengan awak. Dan Ustazah harap dalam masa 3 hari yang awak tak ada kelas dengan Ustazah tu, awak ulang kaji. Boleh? Boleh semua? Boleh. Ya. Yeah. Esok awak ada kelas. Cuma dengan Ustazah awak tak ada kelas. Awak ada dengan guru lain. Sekolah kita tak cuti. Sekolah kita tak cuti. Boleh semua? Bagus. Okay, hari ni semua terbaik. Okay, jadi Ustazah ucapkan tahniah dan syabas. Dan kita akan berjumpa pada hari Isnin nanti. Ustazah akhiri ucapan Ustazah dengan lafaz selamat maju jaya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh live semua. Terima kasih semua.